Warganet merekam momen-momen mengerikan. Satu unit motor jatuh dari jembatan gantung desa Lubuk Mumpo, Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pengemudi motor yang nekat menyeberangi jembatan diguncang keras oleh angin kencang. Tak kuat mempertahankan diri, si pengendara bersama motornya langsung jatuh ke air. Polres Muara Enim memastikan peristiwanya terjadi pada Senin 24 April 2023 sore. Adapun identitas remaja yang jatuh bernama Siren, 16 tahun. Siren berhasil diselamatkan, sementara motornya baru bisa dievakuasi menggunakan jala ikan. Dipastikan tidak ada korban manusia akibat kejadian ini. Polisi mengimbau warga untuk waspada saat akan melintasi jembatan gantung. Segera hentikan perjalanan bila melihat tanda cuaca buruk sebelum menyeberang jembatan.